Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, channel Begini Bangunan. Teman-teman, berjumpa lagi. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan benda sehat selalu. Bulan puasa ini mendapatkan job atau pekerjaan ya. Di video kali ini saya akan bagikan cara masang keramik dinding kamar mandi ya. Ini kita simak videonya. Yang pertama, ini banyak nyamuk tukangnya nih. Biasanya banyak nyamuk kalau di kamar mandi ya. Harusnya pakai lotion anti nyamuk teman-teman ya. Oke, yang pertama karena ini dindingnya udah di plaster atasnya teman-teman, jadi kita ngikutin dinding tebal dindingnya teman-teman ya. Kita alat dulu dindingnya dari plasteran yang udah ada supaya nanti posisi keramiknya rata dengan plasteran yang di atas ya teman-teman. Cara ngelot bagaimana teman-teman ya? Yang pertama kita tarik benang dulu dari dinding atas, ketebalannya berapa, baru kita lot. Ini maaf nggak ada kameranya, jadi kita nggak bisa melihat langsung ya teman-teman. Umpamanya kita lot dari dinding atas kita colok 3 cm, yang dari lot kita colok 3 cm ke benang ya teman-teman. Karena ini apa ya, pakai bataku teman-teman ya, kadang bataku tuh ada yang kering ada yang basah, kebanyakan kering, jadi kita siram dulu batakonya supaya ada daya lengketnya ada. Dan sebelum kita pasang keramiknya, kita kasih acian teman-teman ya, batakonya ya, supaya lengket, supaya nggak mudah lepas keramiknya. Oke teman-teman, mari kita simak videonya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Setelah yang sebelah sana selesai yang lotnya teman-teman, kita lot sebelah sini ya teman-teman ya. Memang posisi lot agak lama ya, kita harus teliti nian supaya posisi keramiknya nanti tegak nian ke atasnya, tegak sekali ya teman-teman. Jangan sampai kalau nggak tegak nanti dia miring teman-teman ya. Oke teman-teman, mari posisi ngelotnya ya.
Setelah kita selang timbang, kita pasang benang teman-teman. Kita pasang benang yang tadi selang timbang air tadi, ini untuk datarannya. Kita pasang rata dengan benang yang lotan tadi ya, benang yang udah dilot tadi. Kita pasang kanan kirinya teman-teman. Setelah kita lot selesai, kita selang timbang airnya dari bawah teman-teman. Selang timbang agak sulit, tapi datarannya dijamin nanti ini harus keratanya bisa ketemu teman-teman. Ya sendiri bisa sih, sebelahnya. Kalau dindingnya bisa di atas dulu ya. Kita simak aja hasilnya teman-teman. Dinding semuanya. Supaya nanti bisa ketemu datar semua ya teman-teman. Kadang ada juga yang nggak diselang untuk dinding yang sebelah kanan dan sebelah kiri nggak sama tingginya teman-teman. Kita cek dulu pakai keramik apakah selangan air tadi jadi atau enggak ya teman-teman. Sama kita sesuaikan dengan lotnya ya teman-teman. Kalau pas benangnya berarti posisinya pas ya selangnya. Oke teman-teman, oke teman-teman, pasang pemasangan benang udah selesai ya. Nah ini kita tengok posisi pemasangan benangnya teman. Ini benang yang kanan ya posisinya udah terpasang, dan ini benang yang kiri udah terpasang. Kita colok dari dinding itu sekitar satu keramik teman-teman, jadi nggak ada potongan. Kita ngambil satu keramik utuh ya dari dinding sebelahnya ya teman-teman. Jadi kita buangnya ke pintu ya teman-teman. Jadi kita nyambungnya di pintu nanti teman-teman ya. Posisi keramiknya. Ini posisinya. Udah kita tarik benang. Ya kalau untuk pemula yang di bawahnya dikasih benang lagi ya teman-teman. Supaya kita tegak atau kita cek tegak waterpass juga bisa. Ini kita kasih acian ya teman-teman supaya lengket ya karena bataku, tapi kalau pakai batu bata nggak usah ya teman-teman, cukup disiram aja ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman lah ini. Sampai tadi belum sarapan ya ini tukangnya tuh. Masih makan dulu jagung rebusnya ya. Waduh, sambil manggut-manggut. Sebelum puasa nih videonya teman-teman.
Nah, ini udah pasang semua ya. Untuk yang bagian bawahnya, teman-teman. Kita singkat aja videonya supaya durasinya enggak lama ya.
Nah, ini ya, kadang-kadang ada kendalanya teman-teman ya. Kerabinya ini kadang ada yang enggak sama panjangnya atau enggak siku ya. Terpaksa kita ganjal di bawahnya teman-teman, supaya rata dengan yang sebelahnya. Kita ganjal pakai sapu lidi itu bisa ya, atau pakai kayu apa ya. Ini kendalanya ya teman-teman. Ini kan mereknya ya harga terjangkau teman-teman. Banyak yang nggak sama, yang nggak siku juga ada. Nah ini hasilnya teman-teman ya, udah terpasang semua. Ini 4 baris ke atas ya teman-teman. Ini ukuran 40 cm tingginya, jadi 4x4 160 cm. Untuk ukuran orang Asia mengudah standar ya teman-teman. Kalau untuk ukuran orang bule ya. Oke, terima kasih teman-teman.